lihat di sini ada anak-anak yang sedang menonton TV dan di TV-nya ada iklan yang mengajak untuk melakukan gerakan 3M. Apa itu 3M? Ya, menguras, menutup, mengubur. Nah, gerakan 3M ini bisa membuat kita terhindar dari penyakit demam berdarah. Iklan, sebagaimana yang telah kalian pelajari, ada iklan pada media cetak dan ada iklan media elektronik. Iklan media cetak itu adanya di majalah, di koran. Kalau iklan media elektronik itu ada di televisi, radio, dan internet. Nah, iklan pada media cetak itu berbeda dengan iklan media elektronik. Kalau pada media elektronik, iklannya itu punya naskah. Nah, naskah itu harus diperdengarkan atau diperagakan untuk disampaikan pada pendengarnya, ya. Nah, bagaimana memeragakan sebuah iklan? Nah, ketika kamu akan memeragakan sebuah iklan, ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Perhatikan, yang pertama, kalian cermati dulu naskah iklan elektronik yang akan diperagakan. Iklannya mau tentang apa dan buat naskahnya. Kemudian dibaca dan dicermati dulu naskahnya. Kemudian setelah itu, temukan isi dan pesan yang termuat dalam iklan tersebut. Nah, barulah kalian merangkai isi dan pesan tersebut. Kemudian sampaikan iklan dengan suara yang jelas dan tidak terburu-buru. Dan tambahkan kalimat unik agar penonton tertarik dengan iklan yang kamu peragakan. Serta yang terakhir, saat memeragakan iklan elektronik, usahakan pandangan mata mengarah pada penonton. Ya, kalau di depan kamera, pandangan kalian mengarah ke kamera. Jadi, ini adalah langkah-langkah untuk memeragakan iklan elektronik. Ada satu keluarga yang sedang menonton TV. Dan ternyata di TV ada iklan elektronik tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat menemukan kata kunci pada iklan, kita perlu memahami isi iklan dengan baik. Kata kunci adalah kata-kata yang merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Bagaimana cara menemukan kata kunci pada iklan? Nah, iklan itu terbagi jadi iklan media cetak dengan media elektronik. Jika pada iklan media cetak, cara menemukan kata kuncinya adalah dengan membaca kalimat yang tertulis di iklan tersebut. Kata kuncinya dapat ditemukan dalam setiap kalimat yang tertulis di iklan. Ini kalau pada media cetak. Sedangkan pada iklan media elektronik, iklannya itu kata kuncinya dapat ditemukan dengan mencermati tiap percakapan antar tokohnya. Ya, jadi bedanya ini ya. Kalau pada media cetak itu tertulis pada iklannya, kalau pada media elektronik kamu harus mencermati atau memperhatikan tiap percakapan dari tokoh pada iklan tersebut. Nah, bagaimana cara menyimpulkan kata kunci pada iklan? Yang pertama, perhatikan kalimat, gambar, atau dialog dalam iklan tersebut. Ya, jika pada iklan media cetak, kalian perhatikan kalimat dan gambarnya. Jika iklan pada media elektronik, kalian perhatikan dialog dalam iklan tersebut. Kemudian, kalian temukan topik atau informasi apa yang penting dan terdapat dalam iklan tersebut. Kemudian yang ketiga, tulislah topik tersebut dalam satu atau dua kata. Kata-kata pada topik mampu mewakili isi iklan itu yang dinamakan dengan kata kunci.
gambar makanan yang ada di hadapan kalian. Di hadapan kalian ini ada menu 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur mayur, dan juga susu. Pada usia pertumbuhan seperti kalian, anak-anak haruslah memakan makanan yang bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan zat-zat yang dibutuhkan untuk anak-anak berkembang di dalam masa pertumbuhannya. Manfaat makanan yang kita makan diantaranya, yang pertama, makanan itu sebagai sumber energi. Kemudian, makanan juga pelindung tubuh kita terhadap penyakit. Kemudian, makanan sebagai sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Dan juga, makanan dapat mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak atau tua. Apakah dengan hanya makan tubuh kita bisa menjadi sehat? Tentu saja tidak. Menjaga kesehatan tubuh bukan hanya dengan makanan saja, tetapi banyak hal yang harus kita lakukan agar tubuh kita tetap sehat. Apa saja hal-hal tersebut? Cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, bersih, dan bebas dari kotoran. Makanan yang sehat itu makanan yang mengandung gizi-gizi yang seimbang. Kemudian, makanan yang bersih dan bebas kotoran itu makanan yang tertutup dan makanan yang tidak dihinggapi lalat, ya. Kemudian, untuk menjaga kesehatan tubuh, kita juga harus makan dengan tepat waktu. Jika sering terlambat makan, maka akibatnya kita bisa terkena penyakit mah. Begitu pula jika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau tidak bersih, bisa menyebabkan penyakit tipes. Kemarin kita sudah membahas ya. Kemudian, cara menjaga kesehatan tubuh yang selanjutnya adalah dengan olahraga yang teratur. Ya, setiap pagi kita berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian, cara menjaga kesehatan selanjutnya adalah dengan lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang sehat, maka tubuh kita pun akan lebih baik pula kesehatannya. Jadi, ini adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Lihat di sini ada gambar anak yang sedang sakit perut bahkan sampai masuk ke rumah sakit. Nah, kemarin kalian telah mempelajari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Adanya gangguan penyakit menyebabkan organ pencernaan tidak bisa berfungsi secara maksimal. Apa saja penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia? Yang pertama, penyebabnya karena makan yang tidak teratur. Nah, makanan yang dimakan yang tidak teratur ini bisa menyebabkan penyakit mah, ya. Kemudian yang selanjutnya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih bisa menyebabkan diare, bisa juga menyebabkan tifus dan juga menyebabkan kolera. Kemudian yang bisa menyebabkan gangguan organ pencernaan adalah mengkonsumsi makanan yang telah basi. Ini berbahaya ya bagi pencernaan kita. Kemudian penyebabnya yang lain adalah kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Nah, jika kurang mengkonsumsi makanan yang berserat, maka akibatnya bisa sembelit atau konstipasi. Dan bisa penyebab gangguan pencernaan selanjutnya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Mengkonsumsi makanan pedas itu boleh, tapi jangan berlebihan. Jika berlebihan, maka pencernaan kita pun akan terganggu. Jadi, ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Kehidupan
Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Keragaman tersebut dapat terlihat dari suku, agama, kebudayaan, dan bahasa milik Indonesia yang sangat beragam. Indonesia itu wilayahnya sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke, sehingga keberagaman ini sangat mungkin terjadi. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa kita. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang ada. Tetapi, keragaman tersebut mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Jadi, Indonesia itu terkenal dengan negara yang sangat rukun meskipun di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Nah, keberagaman hendaknya dijadikan kekuatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu apa sih manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia? Tentu saja, keberagaman memiliki banyak manfaat bagi bangsa kita. Di antaranya adalah, yang pertama, keberagaman dapat menumbuhkan sifat nasionalisme. Kemudian, keberagaman adalah identitas bangsa kita di dunia internasional. Keberagaman juga sebagai alat pemersatu bangsa. Dan keberagaman juga dapat memupuk sikap toleransi. Jadi, ini beberapa manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia. Bagaimana kita bersikap dalam keberagaman? Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang harusnya kita lakukan ketika berada dalam keberagaman. Yang pertama adalah menghargai pendapat teman dalam kegiatan musyawarah. Kemudian, sikap selanjutnya adalah saling menghargai meskipun berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Kemudian, menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan memberi kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Jika sikap-sikap ini terus kita jalankan, tentu saja keberagaman akan terus menciptakan kerukunan bagi bangsa kita. Lihat di sini ada anak yang melihat iklan tarian khas Indonesia. Tarian yang dia lihat adalah tari Kancet Papatai. Nah, tarian ini berasal dari Kalimantan Timur. Tari Kancet Papatai merupakan tarian perang yang berasal dari Kalimantan Timur. Tarian ini bercerita tentang seorang pahlawan Dayak yang sedang berperang melawan musuh dengan gagah berani. Properti yang digunakan pada tarian ini antara lain adalah mandau. Nah, ini mandau atau senjata khas Dayak ya. Kemudian ada perisai dan ada baju perang. Gerakan pada tari Kancet Papatai cukup sederhana dan banyak didominasi oleh gerakan melompat kecil. Apa saja ya gerakan pada tari Kancet Papatai? Gerakan yang pertama yaitu melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan tangan satunya lagi seakan memegang tameng. Ya, jadi kalian melompat-lompat kecil sambil berputar dan tangan yang satu memegang perisai, tangan yang atau tameng, tangan yang satunya memegang pedang. Kemudian, gerakan yang kedua adalah berjalan ke depan
dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedangnya. Kemudian kedua tangan bertemu. Gerakan yang ketiga, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Gerakan yang keempat, kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan bergantian berputar. Nah, jadi ini adalah gerakan tari kancet papatai ya. Ini tahapan gerakannya. Kalian bisa peragakan tarian ini di rumah ya.